Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ingat Allah hormati ibu-ibu, para ummahat dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi yang cerah ini. Kita masih diberikan taufik dan karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri kajian fikih pendidikan anak di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah, masih dalam pembahasan bagaimana menanamkan akidah sejak dini pada buah hati kita. Masih dalam pembahasan menanamkan rukun iman yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana menanamkan keimanan kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, serta iman kepada kitab, yang pada pertemuan kemarin bagaimana menumbuhkan kecintaan dalam diri anak biar anak itu cinta Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Bagaimana kiat kita sebagai orang tua agar anak itu rajin membaca Al-Quran tanpa adanya paksaan, tanpa adanya bentakan, dan tanpa harus diberikan ancaman. Karena memang anak kecil itu bagaimana kita sebagai orang tua itu melakukan pendekatan, bukan dengan mengedepankan kekerasan, bentakan, ataupun berbagai macam ancaman. Tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana menanamkan keimanan terhadap kitab-kitab Allah, terutama Al-Quran. Dan kesempatan pagi yang berbahagia ini, insya Allah akan kita lanjutkan al-iman birrusul. Bagaimana mengajarkan kepada putra-putri kita keimanan kepada para nabi dan rasul, yang mana ini adalah rukun iman yang keempat. Ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah, dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini, setiap insan membutuhkan pembimbing, membutuhkan seorang yang menunjukkan jalan agar tidak tersesat, supaya tidak salah jalan. Dan Rasul itu adalah
seorang laki-laki yang diutus Allah ke muka bumi dalam rangka untuk mengajarkan kepada umat manusia hal-hal yang mendatangkan keselamatan mereka, baik selamat dunia utawi selamat akhirat. Mereka para nabi dan rasul adalah manusia-manusia pilihan. Manusia pilihan. Kenapa? Karena memiliki berbagai kesempurnaan sifat, sempurna perilakunya, jujur, amanah, cerdas, fasih, sabar, patuh, suci dari kesalahan, dan masih banyak lagi kesempurnaan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Yang kalau kita renungkan, berbagai kesempurnaan yang ada pada nabi dan rasul itulah yang seharusnya menjadikan salah satu alasan terkuat bagi kita kenapa memilih menjadikan para rasul itu sebagai idola, sebagai panutan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita mengidolakan para nabi dan rasul, menjadikan mereka uswatun hasanah, panutan yang baik? Karena mereka memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Sehingga kedudukan mereka, kedudukan para nabi dan rasul sangat istimewa dalam agama kita. Karena beriman kepada para nabi dan rasul itu adalah salah satu dari rukun iman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Maka bagaimana kita mengajarkan kepada buah hati kita tentang nabi dan rasul? Yang tentunya iman kepada para nabi dan rasul itu mungkin bagi anak-anak kita itu nanti diajarkan ketika SD. Jadi kita dulu ingat nih, yang telah dipelajari selama ini dari bangku SD sampai bangku SMA, bahkan sampai bangku perkuliahan.
Mungkin ada anggapan sudah nggak perlu dibahas lagi, wong udah dipelajari sampai dari SD sampai kuliah, merasa sudah tahu kalau Nabi itu ya jumlahnya 25, sifat Nabi yang wajib dulu yang kita pelajari ada 4, Siddiq, Fatonah, Amanah, dan Tabligh. Jika demikian pemahaman kita, bahwasannya ya sudahlah, cukup kita pelajari iman kepada Nabi dan Rasul sebagaimana di bangku sekolah, tapi ternyata di sana masih ada hal-hal yang perlu kita pahami, hal-hal yang perlu diluruskan. Agar benar-benar sahih keimanan kita kepada Nabi dan Rasul. Pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ajarkan kepada buah hati kita pengertian dari Nabi dan Rasul. Nah, Nabi itu dalam bahasa Arab itu berasal dari kata naba. Dinamakan Nabi karena mereka adalah orang yang naba. Namanya naba ini kenapa? Orang yang menceritakan suatu berita. Dan mereka adalah orang yang diberitahu beritanya lewat wahyu. Ini kalau makna secara bahasa nih, dari naba. Naba itu artinya orang yang menceritakan suatu berita. Seperti dalam juz amaniku enten surat, namanya pun surat apa? An-naba, yang artinya apa? Amma yatasa'alun anin naba'il azim, berita yang besar. Sedangkan kata Rasul secara bahasa artinya irsal, yang bermakna membimbing atau memberikan arahan. Jadi bagaimana seorang Rasul itu membimbing atau memberikan arahan. Sedangkan secara istilah syar'i yang selama ini kita pahami ketika di bangku sekolah nih, yang selama ini kita pahami apa? Nabi itu seseorang yang mendapatkan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk apa? Menyampaikan. Sedangkan Rasul itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dalam syariatnya dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Memang ada sebagian ulama yang menjelaskan demikian, perbedaan Nabi dan Rasul. Namun definisi ini ternyata memiliki kelemahan. Jadi pendapat ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena tidaklah wahyu disampaikan Allah ke bumi yang melainkan untuk disampaikan.
Jadi jika Nabi tidak menyampaikan, itu kan termasuk menyembunyikan wahyu. Jadi definisi tersebut lemah. Kelemahan lain dari definisi ini adalah ditunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab tauhid ini, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat, dan aku melihat seorang nabi dengan sekelompok orang yang banyak. Berarti nabi punya apa? Punya pengikut. Dan nabi yang bersama satu atau dua orang saja, menunjukkan kalau nabi itu menyampaikan karena punya pengikut, meskipun hanya satu atau dua. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Tapi ibu-ibu, ternyata ada nabi namun tidak ada seorang pun pengikutnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasannya nabi juga menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dan kalau kita lihat dalam hadis tersebut, ada nabi yang tidak memiliki seorang pengikut, menunjukkan bahwasannya ukuran kebenaran bukanlah dilihat dari banyaknya pengikut. Ukuran kebenaran tidaklah dilihat banyaknya jamaah, namun mi'yarul haq, ukuran kebenaran itu adalah sesuai dengan dalil, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga bisa kita pahami, nabi juga, nabi menyampaikan sebagaimana Rasul juga menyampaikan wahyu. Sehingga perbedaan yang kuat, pendapat yang rajih yang kuat, perbedaan antara nabi dan rasul adalah apa? Apa, Bu? Nih, masya Allah, leres. Dados kalau nabi itu adalah ja'a bi syari'ati man qablahu, nabi itu diutus untuk mempertahankan syariat yang sebelumnya. Jadi masih membawa syariat nabi sebelumnya. Sedangkan rasul itu adalah ja'a bi syari'atin jadidah. Rasul itu datang dengan membawa syariat baru. Rasul itu mendapatkan syariat baru, sedangkan nabi diutus itu untuk mempertahankan syariat yang sebelumnya. Karena masing-masing rasul itu punya syariat sendiri-sendiri. Nah, setelah kita ajarkan kepada putra-putri kita definisi tentang nabi dan rasul, kemudian kita jelaskan bagaimana
cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Bagaimana beriman kepada Nabi dan Rasul? Telah kita ketahui bahwasannya beriman kepada Nabi dan Rasul itu merupakan usulul iman, pokok keimanan. Sehingga kita harus mengetahui bagaimana cara beriman kepada Nabi dan Rasul dengan pemahaman yang benar. Syekh Muhammad bin Saleh Ibnu Utsaimin menyampaikan dalam kitabnya Syarah Salasatul Usul bahwasanya inti beriman kepada Nabi dan Rasul, beliau menjelaskan di sini ada empat, tapi empat di sini bukan pembatasan. Nih, ada empat unsur dalam keimanan kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah al-iman bi annahum ja'u min indillah, mengimani bahwa Allah benar-benar mengutus para nabi dan rasul. Jadi mengimani bahwasannya mereka para nabi dan rasul itu benar-benar yang mengutus adalah Allah. Tidak boleh mengingkari walaupun satu rasul saja. Karena mengingkari satu rasul itu sama saja mengingkari seluruh rasul. Sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-105. Asy-Syu'ara ayat 105. Dalil yang menjelaskan bahwasannya mengingkari satu rasul itu sama saja mengingkari semua para rasul. Allah Ta'ala berfirman, kadzabat qaum nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Kaumnya Nuh telah mendustakan para rasul. Maksudnya apa, Bu? Ketika kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan satu nabi saja, yaitu Nabi Nuh, itu sama saja telah mendustakan semua rasul. Jadi kaumnya Nuh itu telah mendustakan para rasul ketika mereka mendustakan Nabi Nuh alaihi salam. Karena kaidahnya tadi, barang siapa mendustakan satu orang rasul, sama saja dia mendustakan seluruh rasul. Walaupun kaumnya Nabi Nuh hanya mendustakan Nabi Nuh saja, akan tetapi Allah menjadikan mereka kaum yang mendustakan seluruh rasul. Ini penting sangat, jadi enggak boleh mengingkari ya seorang rasul pun, apalagi kebiasaan orang Yahudi menghina rasul bahkan membunuh rasul. Yang kedua, inti dari beriman kepada nabi dan rasul adalah mengimani nama-nama nabi dan rasul yang kita ketahui.
Jadi yang kita ketahui namanya niku kita imani. Dan mengimani secara global nama-nama Nabi dan Rasul yang tidak diketahui. Jadi mengimani secara global nama-nama Nabi dan Rasul yang tidak diketahui. Nama-nama Nabi dan Rasul yang kita ketahui namanya enten pinten, Bu? Dua lima. Yakin ya? Nih, yang diketahui apakah hanya 25? Jadi sekarang nih jumlah Nabi dan Rasul niku pinten? Apakah hanya 25? Tidak nih. Kisah 25 Nabi dan Rasul nih. Jadi ternyata kisah ataupun jumlah Nabi itu tidak hanya 25 saja. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ketika Abu Dzar bertanya kepada ya Rasulullah, berapa jumlah Rasul? Beliau menjawab 311-an orang. Pinten? 311-an orang. Ketika apa? Nabi ditanya berapa jumlah Rasul? 311-an orang. Ini hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dalam riwayat Abu Umamah, Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, berapa tepatnya jumlah para nabi? Kalau para nabi, Rasulullah SAW menjawab, jumlahnya adalah 124.000. Pinten? 124.000. Dan Rasul itu 315. Ini sebagian pendapat nih. Namun ada pendapat lain dari sebagian ulama yang menyatakan bahwa jumlah Nabi dan Rasul secara pasti tidak dapat kita ketahui. Jadi memang wonten pendekatan ya wau dari segi jumlah. Dari napa? Dari segi jumlah para nabi dan rasul. Kalau dalam hadis tadi nih sekitar 311-an nih niku rasul, sedangkan nabi itu adalah 124.000. Berarti intinya lebih banyak nabi napa lebih banyak rasul? Nabi. Karena nabi itu kan datang dengan syariat yang sebelumnya, mempertahankan syariat yang sebelumnya. Jadi memang ada yang mensahihkan hadis tadi,
seperti Syekh Albani, tapi ada yang mendhaifkan. Ketika Abu Dzar bertanya apa? Ya Rasulullah, ayyul anbiya kana awal? Ketika Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, siapa nabi pertama? Maka Rasul menjawab, Adam. Kalau nabi pertama, kalau Rasul pertama sinten? Nuh. Qultu ya Rasulullah wa nabiyyu kana? Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, apakah beliau Adam itu seorang nabi? Maka Rasulullah menjawab, na'am, nabiyun mukallamun. Iya, Adam adalah seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah. Qultu, Abu Dzar kembali bertanya, ya Rasulullah, kamil mursalun, berapa banyak jumlah para rasul? Nabi menjawab, qala salasu mi'ah wa bid'ata asyar. 300 pinten wau 300 belasan. Ya 300 sekian belas. Jam'an ghafiran, jumlahnya banyak. Sedangkan dalam riwayat lain Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, kamil anbiya, berapa jumlah para nabi? Beliau menjawab, mi'atu alfin wa isruna alfan, 120 ribu. Tapi dalam riwayat Abu Umamah lebih tegas lagi, mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan, nabi itu ada 124 ribu. Warusul min dalika salasu mi'atin wa khamsata asyar jamman wa firan. Sedangkan para rasul itu 315. Mereka sangat banyak. Namun hadis-hadis tadi sebagian ulama melemahkannya. Ya, sebagian ulama apa? Melemahkannya. Sehingga kesimpulannya pun apa? Kesimpulannya sebagaimana fatwa Lajnah Daimah menjelaskan, ketika ditanya jumlah nabi dan rasul, la ya'lamu adadahum illallah. Ini tidak ada yang mengetahui jumlahnya secara pasti kecuali Allah. Namun kalau dalam pendekatan ya tadi, jumlah nabi sekitar 120-an ribu, sedangkan rasul 300-an, yang jelas mereka sangat banyak. Karena sebagian nabi ada yang Allah kisahkan, sebagiannya tidak. Adapun 25 nabi yang kita ketahui, itu adalah nama-nama nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, bukan jumlah seluruh nabi. Karena jumlah seluruh nabi itu banyak sekali, sekitar 120-an, 120 ribu orang. Dan luar biasanya lagi, ibu-ibu ini, seluruh nabi dan rasul yang banyak tersebut semuanya mendakwahkan tauhid. Karena tauhid itu adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya ayat 25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu,
melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka sembahlah aku oleh kamu sekalian. Al-Anbiya ayat 25. Ngatan ya, ini berarti berkaitan dengan jumlahnya. Karena apa? Karena sebagian nabi dan rasul ada yang diceritakan oleh Allah, sebagian lagi tidak diceritakan. Selain 25, selain 25 nabi yang telah disebutkan dalam Al-Quran, ternyata ada dua nabi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Nabi Sinten, Nabi Syis dan Yusya. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam nama, dalam hadisnya. Sudah pernah dengar nggih? Nabi sinten? Nabi Syis dan Yusya. Syis. Nggih. S-Y-I-T-S. Pernah dengar nggih ibu-ibu nggih kisah sinten Nabi Syis wau nggih. Kalau Yusya sampun nggih belum juga nggih. Itu dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang diperselisihkan, apakah ini nabi atau rasul? Ya, ini apakah nabi atau wali maksudnya nggih? Kalau kita baca dalam beberapa kisah, memang Syis itu adalah putra Nabi Adam alaihissalam, yang artinya secara bahasa maknanya hadiah, hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Adam setelah kematian putranya Habil. Habil kan orang yang soleh, anak yang soleh, ya, sehingga Nabi Adam itu dekat dengan Habil. Ketika kehilangan Habil nih, sangat sedih Nabi Adam. Sehingga diriwayatkan bahwa Allah mengganti Habil dengan Syiswau. Ada juga ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada tiga nama di dalam Al-Quran yang terdapat perbedaan pendapat dari para ulama, ini nabi atau bukan. Di antaranya adalah Dzulqarnain, terus Tuba, Tuba, dan juga Khidir. Ini tiga nama dalam Al-Quran yang diperselisihkan ini nabi atau bukan. Adapun Dzulqarnain dan Tuba, maka yang terbaik adalah kita mengikuti Rasulullah SAW.
Karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku tidak tahu Tuba itu nabi atau bukan, dan aku juga tidak tahu Zulkarnain itu nabi atau bukan. Ini hadis riwayat Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'us Shaghir. Jadi kita katakan wallahu a'lam, Tuba dan Zulkarnain itu nabi atau bukan. Sedangkan Khidir dalam ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Kahfi, maka seandainya ia bukan nabi, maka tentu ia tidak maksum dari berbagai perbuatan yang dilakukan, dan Nabi Musa AS tidak akan mau mencari ilmu pada Khidir. Ini jadi ada perbedaan pendapat antara nama Tuba apakah nabi atau bukan, sebagaimana Zulkarnain. Zulkarnain ya sami, terdapat dalam surat Al-Kahfi. Ini jadi kesimpulannya adalah beriman dengan nama-nama Nabi dan Rasul yang kita ketahui, dan mengimani secara global nama-nama yang tidak kita ketahui. Ini yang kedua. Yang ketiga, cara beriman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan berita-berita yang sahih dari para Nabi dan Rasul. Membenarkan semua berita yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul. At-tasdik fima akhbar. Jadi membenarkan semua berita-berita yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul. Meskipun terkadang berita-berita tersebut mungkin gak masuk akal, mungkin susah dicerna atau yang lainnya, maka wajib kita napa mengimani berita-berita tersebut. Sebagaimana ketika ada hadis lalat yang masuk ke dalam gelas, ke dalam air minum, maka satu sayap ada penyakitnya, ada racunnya, dan yang satu ada penawarnya. Jadi harus apa? Membenarkan berita dari Nabi dan Rasul. Tidak boleh mengingkarinya. Baik, berita di masa lalu ketika Nabi menceritakan kisah-kisah para Nabi, kisah-kisah umat terdahulu, maka kita wajib membenarkannya, wajib meyakininya. Demikian pula ketika Nabi dan Rasul itu menceritakan berita di masa yang akan datang, seperti kejadian setelah kematian, seperti kejadian-kejadian di hari akhir, maka kita wajib meyakininya, wajib membenarkan berita-berita tersebut
Yang penting dalilnya sahih. Karena Allah telah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan tidaklah dia Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi ketika kita membenarkan berita yang disampaikan oleh Rasulullah, maka sebenarnya kita membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita dustakan beliau sallallahu alaihi wasallam, itu sebenarnya kita mendustakan Allah taala. Maka kesimpulannya pun apa? Akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Sing penting akali sehat. Kalau akalnya sehat, mesti napa? Gak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Apabila ada dalil yang sahih, terus sepertinya kok tidak masuk akal, maka ketahuilah bahwasannya kekurangan itu ada di dalam akal kita yang memang sangat terbatas. Kok nggak masuk akal ya? Karena memang perkara yang gaib tidak akal-akalan. Sebagaimana nanti dikisahkan nih, diceritakan dalam hadis sahih. Contoh ibu nih, Mu'tazilah niku kan akal-akalan. Apa akal-akalnya Mu'tazilah? Mu'tazilah mengatakan surga dan neraka itu sekarang belum ada. Kenapa bu kok mereka mengatakan demikian? Nek surga neraka ki wis ana ya mubadir. Kenapa bu mubadir? Urung enek sing nggone nggih. Itu seperti itu. Jadi Mu'tazilah berkata demikian. Eman-eman kosong saiki surga neraka. Ya enek sing nggone. Padahal dalilnya sudah jelas. Kalau surga dan neraka ini, itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau mereka akal-akalan. Dan apakah surga neraka sekarang ini nganggur, Bu? Nganggur mboten? Enten faedahipun mboten? Ada. Napa Bu faedahipun? Jadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, surga itu telah diciptakan, telah disiapkan. Ya tadi Mu'tazilah itu mengatakan nek surga wesono ya mubadir iman-iman, enggak ada yang nempati. Padahal nih jawaban untuk membantah Mu'tazilah niku napa? Justru penciptaan surga dan neraka sekarang itu menurut dalil-dalil yang ada, sekarang surga itu sudah ada faedahnya. Faedahnya napa? Faedahnya napa, Bu? Faedahnya napa, Ustaz? Wong belum dienggoni. Faedahnya adalah yang pertama, ruhnya orang beriman,
rohnya orang beriman nanti ketika meninggal dunia itu nanti seperti burung. Rohnya orang beriman seperti burung yang berjalan-jalan di surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasamatul mukmin idza mata ta'irun ta'laku bisajaril jannah hatta yurji'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yauma yab'atsuhullah. Rohnya orang beriman itu jika meninggal dunia, ternyata rohnya adalah seperti burung. Burung yang bergantungan di pohon-pohon surga. Masya Allah, ternyata rohnya orang beriman itu adalah seperti burung yang jalan-jalan di surga, bergantungan di pohon-pohon surga, sampai akhirnya nanti Allah mengembalikan ke jasad, ke jasadnya pada hari Allah membangkitkannya. Ini menunjukkan bahwasannya rohnya orang beriman itu merasakan kenikmatan di surga. Tapi napa Bu? Tapi niki belum masuk surga secara total. Hanya ruhnya saja. Adapun jasadnya akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Niki menunjukkan surga sudah ada fungsinya. Napa malih ruhnya orang yang mati syahid. Bagaimana ibu-ibu, rohnya para syuhada yang mati syahid? Dalam sabda Nabi dijelaskan, arwahuhum fi jawfi tairin khudrin. Ternyata ibu-ibu nih, rohnya para syuhada yang mati syahid, mereka berada di dalam rongga burung hijau. Napa Bu? Rongga burung hijau. Kalau tadi kan, kalau orang beriman kan hanya seperti burung saja. Tapi ini benar, kalau rohnya syuhada niku napa? Benar-benar di dalam rongga burung hijau. Laha qanadilu mu'allaqatun bil arsy, berada di dalam rongga burung hijau yang mempunyai banyak pelita yang bergantungan di arsy-Nya Allah. Tasrahu minal jannati haitsu syaat, yang mana ruhnya orang yang mati syahid dapat keluar masuk surga sesuka hatinya. Summa ta'mi ila tilkal qanadil, keluar masuk surga sesuka hatinya, kemudian beristirahat lagi di pelita-pelita tersebut, pelita-pelita yang bergantungan di arsy. Menunjukkan apa Bu? Ruhnya orang yang mati syahid lebih khusus daripada ruhnya orang beriman. Meskipun keduanya adalah burung, karena ruhnya syuhada itu berada dalam jasad burung, bisa dikatakan ya sebagai burung. Hanya saja ruhnya syuhada lebih sempurna. Karena apa? Karena ruhnya berada di rongga burung. Jadi kelezatan, kenikmatannya lebih sempurna.
Dan nanti nggih, kenikmatan lebih sempurna itu kalau disertai dengan jasad. Sehingga puncak kenikmatan itu ketika ruh dibangkitkan bersama jasad pada hari kiamat kelak untuk masuk surga, menikmati surga dengan sempurna. Jadi ada kekhususan nih rohnya orang mati syahid. Kenapa Bu? Karena orang yang mati syahid itu sudah mengorbankan nyawanya, jiwa raganya. Ini kan fungsi surga. Terus kita katakan kepada Mu'tazilah, surga itu sudah ada fungsinya sejak sekarang. Sekarang itu napa tau faedahipun? Faedahnya adalah seorang yang berada di alam barzah, di alam kubur, itu akan dibukakan pintu menuju surga. Dados Bu nggih, mangke orang beriman ketika di alam kubur itu diperlihatkan tempatnya di surga. Kalau dalam sebuah hadis dijelaskan, inna ahadakum idza mata urido alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi. Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika meninggal maka akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya. Di alam kubur sudah diperlihatkan tempatnya, nanti di surga atau di neraka. Kapan diperlihatkannya? Setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang diperlihatkan tempat duduknya. Surga napa neraka? In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Jika dia penghuni surga maka akan menjadi penghuni surga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Jika dia penduduk neraka maka dia akan menjadi penduduk neraka. Fayuqal, dan akan dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka. Loh, ini tempatmu kelak. Jadi nanti di alam kubur itu sudah diperlihatkan, loh iki besok apa? Tempatmu ketika dibangkitkan. Hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Inilah tempatmu hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Menuju tempat tersebut. Dan kita katakan kepada Mu'tazilah nih, ternyata Bu nih, orang beriman itu kalau di alam barzah, di alam kubur, itu dibukakan baginya pintu surga. Sebagaimana dalam hadis, fa'afrisuhu minal jannah. Orang beriman di ketika di alam barzah, maka Allah berfirman, bentangkanlah baginya permadani dari surga. Napa? Bentangkanlah baginya permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Pakaikan baginya pakaian dari surga. Napa malih? Waftahu lahu baban minilal jannah, serta bukakan baginya pintu menuju surga.
Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Ibu-ibu, ketika dibukakan pintu surga, dibuka lawanginya, maka akan sampai kepadanya angin surga, aroma wangi surga. Ibu-ibu saja kalau di rumah dibuka pintu ini pun, pintu rumah dibuka langsung apa bu? Anginnya melebu kabeh. Anginnya apa bleduke nge? Itu kalau di dunia sing melebu bleduk ya debu-debu. Kalau di alam kubur dibukakan pintu surga yang masuk nih angin surga, aroma wangi surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Dan dilapangkan kuburnya hingga sejauh mata memandang. Masya Allah. Dilapangkan kuburnya hingga sejauh mata memandang. Enggak sempit, luas. Dan yang terakhir untuk membantah Mu'tazilah tadi ini, dalam hadis ada sahabat yang meninggal ketika perang Uhud nih. Fa walladzi nafsi biyadihi innila ajitu rihal jannah duna Uhudin. Ketika ada sahabat yang akan meninggal di dalam perang Uhud ketika berjihad, beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, sungguh aku telah mencium aroma surga di bawah Uhud. Jadi masya Allah, Allah Ta'ala membuat sahabat tersebut bisa mencium aroma surga saat itu, menunjukkan surga sudah ada. Surga sudah ada fungsinya. Dan tentu saja ibu-ibu nih, ganjaran yang sudah ada tinggal dinikmati itu lebih semangat daripada ganjaran yang belum ada. Contoh gampile pun bu, kalau ada bos, ada bos A. Bos A mengatakan, anak buah, nek kowe nyambut gawe ne apik, nanti saya bangunkan rumah yang bagus. Akan bangunkan apa? Rumah. Nanti kalau pekerjaan kalian bagus, nanti saya bangunkan rumah. Lalu ada bos lain yang mengatakan, wahai anak buah, nek nyambut gawe ini apik, lho, sudah saya siapkan itu rumah, itu istana, sudah saya siapkan, sudah lengkap dengan isinya, tinggal ditempati saja. Mana bu kira-kira hadiah yang lebih menarik? Rumah yang sudah siap, yang sudah ada nih. Daripada bos yang pertama tadi yo, nanti sak bangunkan gitu nih. Nah ini jadi napa? Kesimpulannya pun, beriman kepada Nabi dan Rasul membenarkan apa? Seluruh berita. Baik menika masa lalu atau di masa yang akan datang. Karena Nabi dan Rasul itu adalah orang yang jujur dan tidak pernah berdusta. Nabi niku tidak pernah bohong. Bahkan enggak pernah bohong kepada anak kecil. Nabi enggak pernah bohong dengan anak muda, dengan orang tua. Nabi itu tidak pernah bohong meskipun bercanda. Dalam keadaan sungguh-sungguh pun Nabi enggak pernah bohong.
Maka kewajiban kita adalah napa? Membenarkan apa yang dihabarkan oleh para nabi dan rasul. Dan yang terakhir, yang keempat, apa? Mengamalkan syariat nabi dan rasul. Jadi mengamalkan syariat Rasulullah, tidak boleh membantah. Kalau membantah nanti akan apa, Bu? Kalau membantah nanti akan celaka. Bukti ini pun apa? Buktinya adalah seperti dalam kisah nih, dalam kisah seseorang yang napa? Yang diperintahkan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Ketika diperintahkan makanlah dengan tangan kanan, tapi ternyata malah napa? Ngeyel. Saya enggak bisa kalau pakai tangan kanan. Artinya napa? Tetap nekat makan dengan tangan kiri. Akhirnya napa, Bu? Ada yang tahu akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya benar, tangan kanannya enggak bisa diapakan, Bu? Enggak bisa digerakkan. Ini gara-gara apa? Ini enggak melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangannya enggak bisa digerakkan. Wonten malih. Apa, Bu? Ini sebagai penutup nggih. Petunjuk Nabi niku kan kalau bangun tidur, bangun dari tidur malam hari ini, itu kan enggak boleh memasukkan tangan langsung ke siwur, langsung ke dalam air kan enggak boleh. Tapi dicuci dulu sebanyak 3 kali. Jadi kalau bangun tidur, jangan langsung memasukkan tangan itu ke dalam ember, tapi dicuci dulu. Kemudian apa yang terjadi? Ada seseorang yang ngeyel dan dia mengatakan, saya enggak mau mencuci tangan. Dia menjelaskan, dia mengatakan, saya ketika tidur enggak mungkin tangan saya neko-neko, enggak mungkin tangan saya menyentuh yang tidak-tidak. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Nyuwun sewu. Yang terjadi adalah akhirnya orang tersebut ketika tidur, na'udzubillahi min dzalik, memasukkan, nyuwun sewu, seluruh jari-jarinya ke dalam duburnya. Niku akibat napa? Tidak mau menjalankan syariat Rasul. Merasa dirinya suci, tapi namanya orang tidur itu kan enggak tahu apa yang diperbuatnya. Sehingga kata nih, nanti nih ketika kita mengajarkan kepada putra-putri kita bagaimana cara beriman kepada Nabi dan Rasul, nih mulai dari yang pertama apa? Mengimani bahwasannya mereka para Nabi dan Rasul adalah utusan Allah, benar-benar dari Allah. Mengimani nama-namanya, membenarkan berita-beritanya, dan mengamalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya ibu-ibu yang bisa kita bahas di kesempatan siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa nas'alullaha ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina
fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.